kepada para peserta aksi. Kita tidak akan buta. Menutup proses pembangunan peternakan dalam jangka waktu 3x24 jam tidak ada penutupan. Sudah jelas tidak pro terhadap rakyat gunung, sepakat. Terkait dengan peternakan, kita sudah layangkan surat peringatan per hari Senin. Dalam jangka waktu 3 hari apabila tidak diindahkan, maka akan kita terbitkan surat teguran. Kita menolak keras rancangan peraturan daerah Gunung Kencana akan dijadikan kawasan industri peternakan dan pertambangan. Karena mungkin kita ingin Gunung Kencana ini ramah lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan, kita akan tolak. Tuntutan yang kami berikan untuk pemerintah, yang pertama, jadikan Gunung Kencana ini kawasan konservasi. Yang kedua, tolak Gunung Kencana dijadikan kawasan industri, pertambangan, dan peternakan. Kita berjuang untuk rakyat, tapi protokol kesehatan juga perlu untuk rakyat. Kesehatan juga untuk kepentingan semua masyarakat kita.